Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya keluarga Bajelin. Hari ini saya akan membuat pot bunga ya untuk pohon Natal. Kali ini saya menggunakan cup dari Mika ya. Mika bekas makan minuman ya. Sebelum melanjutkan tutorial ini, jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat. Selamat menonton. Pembuatan bola dari benang wol sudah ada di video sebelumnya ya. Boleh dilihat-lihat video sebelumnya. Ini saya menggunakan benang dan lempok ya, serta balon. Nanti digulung-gulung. Untuk video lengkapnya boleh disimak di video berikutnya ya, atau video sebelumnya ya, karena ini sudah saya buat.
kita tinggal masukkan. Di sini juga kita bisa menggunakan lampu tumbler ya, agar lebih menarik. Berhubung lampunya tidak ada, jadi saya tidak menggunakannya ya. Untuk itu, sebaiknya kalau lebih indah lagi gunakan lampu tumbler untuk bagian dalamnya ya. Setelah ini kita hias dengan jenis kayak daun-daun lah, kayak gitu ya, kayak Christmas kayak gini. Kita tinggal masukkan dan colokan. Nah gini, ini hasil akhirnya ya. Sangat mudah, simple, dan praktis sekali. Jika kalian suka, boleh di like dulu baru subscribe ya. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini tak akan berkembang. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung channel ini. Semoga amal kebaikan saudara semua dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Saya ucapkan sampai di sini dulu dan ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Bajalin. Bye bye.